ambil. Orang mantep sih. Nah, itu. Ini jambu. Biji, 6 biji ya. Bagi kita 6 biji ya. Ini pinter nih Pak Kadesnya ini. Dikasih wisata. Buat wisata apa, agri ya. Wisata agro. Iya, masa? Karena kata banyak pengunjungnya. Luar biasa, baru tahu saya di sini ada madu lodam. Ini madu lodam. Kalau di Belanda namanya madu lodam. Di sini ini madu lodam. Saya bilang gede, mungkin nanti desa-desa lain, kecamatan lain untuk bisa mempunyai inovasi-inovasi untuk bahwa Bengawan Solo itu bukan satu yang dipungkuri apa di kebelakangnya, tapi kita perlu di baru bahwa sekali lagi bahwa Bengawan adalah suatu keberkahan, air suatu mata pencarian, mata kemakmuran. Maka dengan Bojonegoro dilewati oleh Bengawan Solo dari ujung Margomulyo sampai Kemburno, memang kebetulan di wilayah pinggir pantai ada kesan adalah wilayah untuk pembuangan misal rabis atau sampah. Tapi hari ini kita lihat di Desa Bulan Gede sangat luar biasa dan mereka mendukung